santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Komandan barisan mengatur dan menyiapkan barisannya masing-masing. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan barisan kembali ke samping kanan barisan. Run! Istirahat. Ditebut! Run! Menteri Agama Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat!
bendera dan penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para suhada, para santri, para kiai, para pemimpin umat yang mendahului kita dalam berjuang demi bangsa dan negara,
mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian,
istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri 22 Oktober 2021 ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita semua peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang selalu berbeda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kita mengangkat tema Santri Siaga Jiwaraga. Maksud tema Santri Siaga Jiwaraga adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah, menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila di masa yang lalu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan hanya untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi siaga jiwa raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan cara digembleng melalui berbagai tirakat lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema santri siaga jiwa raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa Indonesia. Terutama dalam rangka untuk bersama-sama bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19 ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utama adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pesantren kepada santri-santrinya. Tidak lupa juga bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah.
Santri-santri Indonesia yang saya banggakan, kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapat kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang tentang Pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama pahlawan dari kalangan ulama, kiai, santri, para pemimpin agama yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah beliau, para pahlawan bangsa, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku Menteri Agama, saya patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini bersama-sama kita bersukacita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2021. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2021, santri siaga jiwa raga, santri siaga jiwa raga, santri siaga jiwa raga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Diikuti oleh pejabat eselon 1, staf ahli, staf khusus, pejabat eselon 2, dan tenaga ahli Menteri Agama. Komandan upacara membubarkan barisan. Masing-masing komandan barisan dapat membubarkan barisannya. Rilun! Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan barisan membubarkan barisannya masing-masing. Upacara selesai. Cita-cita luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan.